Halo guys, welcome back to my channel Teguh Tengger. Di video kali ini kita akan update untuk soundtrack PES 2017. Dan ini adalah soundtrack bawaan dari RZ4 kemarin ya teman-teman, yang sudah kita pasang. Ini adalah list soundtracknya. Oke, buat teman-teman yang ingin download soundtracknya, link originalnya ada di deskripsi, silahkan teman-teman download. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar teman-teman dapat update terbaru ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut untuk pemasangan soundtrack yang terbaru ya teman-teman. Oke, setelah teman-teman download soundtracknya, silahkan teman-teman ekstrak file WinRAR-nya. Tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Setelah selesai, teman-teman bisa copy atau cut file soundtrack CPK-nya, kemudian menuju PES 2017 folder download, kemudian teman-teman paste. Oke, setelah itu kita kembali, kemudian kita buka DP Filelist Generator. Oke, setelah itu kita tinggal checklist soundtracknya. Jangan lupa untuk DLC-nya pilih yang no DLC ya teman-teman. Untuk urutan DP Filelist-nya ini silahkan teman-teman lihat di video yang sebelumnya. Oke, setelah itu teman-teman tinggal klik generate, sukses, klik OK, kemudian kita close. Sangat mudah ya teman-teman. Setelah itu teman-teman tinggal jalankan game PES 2017 teman-teman. Oke, kita udah di dalam game lagi ya teman-teman. Mari kita setting untuk soundtracknya. Kita menuju ke option, kemudian kita pilih soundtrack. Nah, ini adalah soundtrack yang baru. Teman-teman bisa pilih sendiri mau pakai soundtrack mana yang ingin dimainkan. Bila ada checklistnya berarti teman-teman mainkan ya. Kalau nggak pengen dimainkan tinggal hapus aja checklistnya. Silahkan teman-teman checklist yang ingin dipakai untuk soundtracknya. Di sini lumayan banyak untuk pilihannya ya teman-teman. Silahkan teman-teman pilih sendiri sesuai dengan selera teman-teman ya. Untuk linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Silahkan teman-teman download. Untuk pemasangannya seperti tadi sangat mudah ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.